Bang tanya penempatan daerah Palembang ada gak? Ada di pool Palembang Tapi untuk sekarang ee, Kayaknya lagi sepi sih ya Kayak gitu Dari Mataram Boleh? Boleh gak ya? Ya ini teman-teman Teman-teman mau dimanapun Mau dari Sabang sampai Merauke Mau di Sulawesi Mau dimanapun itu boleh Ya untuk sekarang selama masih WNI masih boleh ya mau dimanapun asal memenuhi kriteria di mana caranya gimana teman-teman saya juga orang daerah teman-teman juga banyak orang daerah itu kita harus ngelamar ini jauh pak ya resiko kita tuh cari lama cari kerjaan ya nanti juga kalau misalnya udah lulus ya ya kita bakal apalagi driver kan bakal ke sana ke sini ya ya itu jadi datang ke Karawang ngelamar kalau udah lulus dari mana aja dipersilahkan oke maaf sebelumnya saya mau tanya apakah dari ad dari admin bisa buat nyawur masalah uang jalan Cilacap ke Malang Tumpang Soalnya untuk uang jalan dari Cilacap ke Malang Tumpang, malah Tumpang Kok beda jauh sama bongkaran yang pandaan Kalau saya jawab Oke okay. uh, Ini intinya ya yang saya tangkap Admin Dari PAC yang ngajuin uang jalan itu Bisa ngawur gak? Bisa asal-asalan gak? Oke okay, jawabannya gak bisa Ya teman-teman kita jadi kalau misalnya kayak di lapangan kan ada PIC nya yang misalkan dari rute eh, Cibitung ke Malang ke Surabaya ke gudang-gudang bongkarannya itu kita itu udah nggak bisa merubah apa apa lagi jadi kayak udah ada list harganya ini dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini nah kalau untuk menentuin harga itu ada lagi namanya tim costing itu eh, dari pusatnya ya dia yang mengatur uang jalan uang jalan dari eh, PT Sino itu jadi kalau misalnya teman-teman komplain ke uh, isi lapangan itu cuma bikin sakit hati mereka aja ya. Kalau apalagi teman-teman bilang, "Wah, uang saya dimakan sama mereka, sama pengurus mereka." Kita di sini tuh nggak ada yang namanya uh, ngambil uang makan, uang jalan, uang apapun. Kita motong-motong itu nggak ada ya, nggak ada di sini tuh. Teman-teman bisa cek aja history eh uh, teman-teman yang lain. Bener nggak ada yang ambil, nggak ada ya. Kecuali mungkin teman-teman ngasih ke, peng, ke pengurus ya, itu mungkin beda lagi ya. Tapi di sini tuh nggak boleh kadang saya juga bikin ya sakit agak-agak agak nyalik agak, agak sih kalau misalnya ada bilang wah duit saya diamankan sama pengurus ya ya gimana lah kalau kita bilang ya gaji pengurus sama driver itu lebih besar driver sih ya yeah. sudah lah ya itu saya bilang tidak ada yang namanya uh, uang jalan itu nggak ada itu cuman udah hitungan bisa juga teman-teman komplain ke PIC misalkan uang jalan segini nanti di PIC bilangin kayak gini minta tolong nih tanyain gimana nanti biasanya ada revisian jadi uh, alurnya itu teman-teman ngomong ke PIC, kok uang jalan saya beda coba tolong dibilangin ke costingnya nanti dari PIC nya langsung ke costing kayak gitu <tuh> jadi alurnya kayak gitu ya tolong untuk masalah SNK sama buku kir dikasih hidup semua masa sopir bawa mobil tidak ada SNK sama buku kir oke okay. di sini itu unitnya banyak banget ya ya gitu saking banyaknya sampai pendistribusian kir sama SNK itu terhambat ya karena e, dari pusat biasanya kan dari pusat dikirim ke pusat nanti dari pusat itu distribusin ke project-project gitu. Biasanya ada yang terhambat, ada yang terganjal gitu aja. Info loker Jawa Timur gak ada om. Ya gimana ya? Saya bilang bingung juga nih. ya, dibilang ada ya ada, dibilang gak ada ya ada ya itu gini aja teman-teman mau ngelamar dimanapun kalau misal tidak percaya uh, sekiranya mau bertanya ke Pul sewilangun kan di sana juga banyak project ya di sana ada pengurus teman-teman tanya ada project nggak di sana kalau ada teman-teman ngelamar nggak bisa di sana langsung ke Pul Karawang nanti di Pul Karawang langsung dikirimin ke uh, sana bagian apa bang di seal maaf boleh tanya besok saya mau ke garasi Karawang air test untuk eh unit sorry lokasi sama pabrik Softek kemana lagi bang oke okay, ini sebenarnya tiga poin pertanyaan ya bang bagian apa di seal oke okay. bagian apa di seal pertama saya masuk itu sebagai recruitment uh, jadi kayak menyeluruh dari recruitment ya kayak merangkap admin kadang interview kadang uh, psikotes semuanya ada ya dulu ya itu dulu oke okay, jadi dulu itu saya pernah ngerasa uh, ngera ngerasain di Cibitung sama di Karawang itu saya jadi rekrutmen sama di alokasi juga saya pernah kayak gitu ya. Uh, tapi untuk sekarang saya lagi di saya di pusat jadi uh, security monitoring ya di sini jadi memantau teman-teman buat uh, di project kayak gitu ya kayak gitu ya teman-teman kalau dulu saya di uh, rekrutmen uh, dia mau ke Karawang ya kalau dari Shopping nggak terlalu jauh sih Kan kalau dari uh, pintu tol Karawang Barat kita ngeluarin sobek dulu, eh ngelewatin sobek dulu baru ke pul <hesitation> uh, Karawang. Itu paling ujung sih ya, tapi setelah kita japrian lagi ternyata dia udah, udah ngelamar sih, eh, udah, udah jadi driver sih, udah Indo-Marco, Surabaya. Pul Jatim ada enggak? Hmm, ya ini sebenarnya tadi sih ada sih ya, udah jawab ya. Assalamualaikum Pak, bisa nomor WA-nya. Thanks, oke okay, teman-teman. Oke, okay, saya percaya teman-teman itu di sini semuanya orang baik, ya. Di sini saya percaya teman-teman orang yang baik, ya. Tapi saya tidak bisa menjamin semua teman-teman yang ada di internet itu, eh, uh, kayak pengen baik atau kayak gimana, ya. Kayak gitu, bisa aja, eh, uh, entah dia ada kepikiran apa atau gimana, ya. Intinya gini, saya tidak bisa menyebarkan informasi pribadi saya di internet kecuali memang nomor itu dikhususkan buat kayak dikenal semua orang itu nggak apa nggak masalah tapi kalau nomor pribadi saya nggak bisa ya kayak gitu takutnya ada apa-apa kayak gitu ya itu aja teman-teman yang mau nomor saya mungkin bisa di DM aja ya di uh, apa sih namanya di Facebook atau Instagram kak ada lowongan buat alat berat saya bisa bawa porkel kak di Sil tidak ada ya adanya cuman truk tok sama pengurus pagi pak syarat buat bisa ngelamar di sil itu apa aja pak di internet banyak di youtube saya banyak di facebook banyak lowongannya banyak ya bos loker karnet ada gak pak di sil tidak ada loker karnet ya itu aja sih kalau karet bawa dari driver dan dari project gitu. mat siang pak maaf ganggu saya kok dari mau jati mau ngelamar untuk driver thermal misalnya oke untuk ngelamar thermal itu seperti se biasa aja ya sama aja sama aja kayak ngelamar ngelamar biasa cuman nanti pas interview ditanya misalnya kayak pengalaman thermoking ya udah di sini ada thermoking mau diambil udah kayak gitu ya nanti ada tes juga sih kalau ini yang terhormat Bapak Erik Suparma Daftar driving school tolong ibunya Pak terima kasih Wah ini sebenarnya terlalu berlebihan sih Saya ah, Gimana ya Ya nggak usah pakai terhormat juga sih nggak apa-apa yang ngelamar river, driving school sama aja ya tapi nanti pas di pas ngelamarnya ditanya ini mau ikut driving school gak kayak gitu ya intinya kayak gitu nanti ngelamarnya sama, cuma nanti di, dikasih pertanyaan beda lagi Assalamualaikum, maksudnya dipping di Pink School, Sekolah Mengudi, Pak di perusahaan logistik, ya Pak, bayar Pak, sekolah nyetir ya oke, pertama uh, di Pink School, Sekolah Mengudi, betul perusahaan logistik, betul bayarnya, bayar nggak nggak gratis, malah dikasih uang saku sehari puluh ribu Selamat pagi pak, saya mau tanya kalau masuk lagi kerja di SEAL bisa nggak? Oke, okay. untuk driver-driver uh, yang udah pernah ngelamar, uh, udah pernah join di SEAL mau gabung lagi ya nggak masalah, selama tidak ada catatan buat histori jelek ya itu gunanya teman-teman biar menjaga nama baik teman-teman di perusahaan gitu. kalau teman-teman pengen ngelamar lagi, itu bisa Maaf mau tanya, saya kan masuk SEAL yang ikut batch school, batch 2 Waktu itu SIM saya masih bisa tungun cuman belum setahun tapi sekarang belum jadi potongan per tripnya masih jalan ma fa, mau tanya kalau sekarang umur SIM udah 10 bulan apa dari PT bisa mengurus saya Oke ya, Oke Oke, okay. okay, sebenarnya kalau udah kepotong kayak gitu nggak masalah sih ya nanti juga berhenti di kayak di ambang uh, maksimal kayak misalkan kalau ikut DS itu nanti kalau udah jalan itu bakal dipotong per tripnya 50000 itu untuk biaya uh, pengupgradean SIM ya. Kalau SIM-nya belum di-upgrade, nanti kalau pas di-upgrade itu nggak usah ada potongan lagi. Itu otomatis berhenti dan 10 bulan itu belum bisa, harus satu tahun. Kayak 12 bulan berarti 2 bulan lagi, 2 bulan lebih kayaknya. Tapi kayaknya udah udah di-upgrade ini, udah lama juga sih. P. Oh. Bang mau tanya apa di seal ada armada CDD? Kalau ada uh, kalau ada Lain mana saja oke okay, siap di sini ada lainnya cuma jabodetabek kebanyakan paling jauh cirebon ya yeah. bos kalau punya tata dari pt sil gimana oke okay, dari pt SIL. bos diterima atau enggak oke okay, intinya gini kalau untuk kebijakan sekarang selama dari ujung sini ke sini tidak ada tato e, dari tumit mata kaki eh dari deng iya kalau nggak salah itu aja sih selama mungkin dari kaki juga nggak ada dan dari muka juga nggak ada itu diterima masih bisa pak saya pernah lihat mobil di damter plat BG memang ada pak mungkin ya ini cuman praduga saya ini full komering yang di Palembang muatannya tebu tapi itu cuman di area kebun aja kayak gitu bawa tebu ya di komering oke itu aja teman-teman cukup banyak ya video kali ini saya jawab teman-teman terima kasih yang udah nonton Semoga pertanyaan yang teman-teman ingin pertanyakan ada di sini ya setelah saya jawab. Kalau belum teman-teman silahkan di komen di ini. Nanti saya bakal uh, bacain juga komen-komen yang ada di uh, YouTube-nya. Terima kasih teman-teman sampai jumpa.